Senin siang terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 2 Kabupaten Tebo antara sepeda motor yang dikendarai Zulkifli dengan mobil pick up yang dikendarai Mukhtar. Tidak perlu waktu lama, Polantas tiba melakukan penanganan. Ono Polantas saat itu bersama petugas dinas perhubungan sedang di kawasan sekitar untuk mengatur lalu lintas sebab sedang ada acara Sekda Kabupaten Tebo. Atas pegawai Iko, pengendara motor patah kedua kaki dan salah seekor tangan, sedangkan pengendara mobil hanya luka-luka, lalu kedua kendaraan rusak berat. Kedua kendaraan dikatakan saksi mata sebelum mengalami petaka sempat melaju sangat kencang, sesampai di tikungan pada TKP tersebut, pengendara diduga hilang kendali, hingga kedua kendaraan yang melaju dari arah berlawanan tersebut tabrakan. Arif Rizal, Jambi TV.